Diprediksi pemudik yang menggunakan jasa transportasi kapal laut tahun ini meningkat hingga 3-6%. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pemudik menggunakan kapal yang tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sejak H-15 hingga H-7 sudah mencapai 47.926 orang. Dari total tersebut dapat dirinci untuk jumlah penumpang turun sebanyak 36.422 orang, sedangkan penumpang naik sekitar 11.504 orang. Melihat tingginya jumlah penumpang, pihak Pelindo 3 bersama dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur telah menyediakan layanan bus dan tiket gratis kepada pemudik sebanyak 20.000 kursi. Dan setiap harinya disediakan sebanyak 25 hingga 30 bus untuk melayani pemudik menuju daerah mereka masing-masing di Jawa Timur. Bagus Setiawan, CTV.